Terima kasih anda masih bersama kami dalam IDX Market Now for Session Closing dan di segmen ini kami akan mengatakan dan menyampaikan sejumlah informasi mengenai kinerja keuangan emiten di Bursa Efek Indonesia dan akan disampaikan oleh David San Opel selamat siang David. Selamat apa kabar? siang. Yani. Kabar baik. Ya ada informasi mengenai emiten yang memproduksi jamu nih di Bursa Efek Indonesia seperti apa kinerjanya? Iya ada TSPC kemudian juga ada Sido dan nah, ini mm -hmm. mungkin juga tidak asing lagi terutama bagi para pemirsa ini yang juga banyak memakai produknya. Uh, secara keseluruhan kalau kita banding ini kinerjanya bervariasi. Ada yang positif, ada yang mencatatkan kinerja yang negatif juga. Oke, untuk Sido masih positif ya? Karena kita lihat sepertinya memang penjualan Sido masih cukup bagus di Indonesia sejauh ini. Baik, kita akan coba hmm, lihat langsung saja dengan detail. laporan Anda, David. Baik, terima kasih Liani. Dan bersama kembali bersama saya, David Sun Oval, yang akan menyampaikan informasi kinerja emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kali ini kita akan coba melihat dua emiten jamu. Di antaranya adalah PT Tempo Scan, Scan Pacific TBK, kemudian juga ada Sido dan mungkin juga ini juga sudah merupakan emiten-emiten yang cukup familiar, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja kita ke emiten yang pertama, ada PT Tempo Scan Pacific TBK yang membukukan penurunan laba di sepanjang semester pertama tahun ini. Kita akan coba lihat secara lebih detail bagaimana kinerja mereka di semester pertama di 2019. Langsung saja kita ke TSPC, ke posisi pendapatan terlebih dahulu di mana pendapatan usaha dari TSPC di semester pertama di 2019 kita juga akan bandingkan seperti biasa dengan kinerja di tahun sebelumnya semester pertama di 2018 dari sisi pendapatan di semester pertama 2018 ini tercatat di 4,80 triliun rupiah kita akan coba lihat di semester pertama 2019 ini pendapatan mereka mencapai 5,36 triliun rupiah di mana untuk posisi dari pendapatan usaha dari TSPC ini mengalami kenaikan dari posisi 4,80 triliun menjadi 5,36 triliun rupiah secara persentase ini mengalami kenaikan sebesar 11,66 persen. Baik, dari posisi laba kita beralih ke posisi bottom line, kita akan coba lihat maksud kami dari posisi pendapatan kita beralih ke posisi laba di mana tempo scan di semester pertama di 2019. Di 2018 ini pencapaian mereka di semester pertama dari posisi laba ini tercatat di 338,92 miliar rupiah sementara di semester pertama 2019 ini tercatat di 330,75 miliar rupiah. Nah, secara persentase posisi dari laba tempo scan di semester pertama 2019 jika kita bandingkan dengan semester pertama 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 2,41 persen. Dari posisi laba, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana perolehan debt to equity ratio dari tempo scan di semester pertama di 2019. Ada liabilitas di sana, ekuitas, kemudian juga DER dari posisi item. Kita akan coba bandingkan untuk masing-masing item di 2018 semester pertama dengan semester pertama di 2019. Kita ke liabilitas terlebih dahulu di semester pertama 2018 untuk dari TSPC ini tercatat di 2,43 triliun rupiah. Sementara semester pertama 2019 tercatat di 2,4 terliun triliun rupiah. Nah bagaimana dengan posisi ekuitas? Semester pertama 2018 tercatat di 5,43 triliun rupiah, sementara semester pertama 2019 tercatat di 5,60 triliun rupiah. Bagaimana dari posisi dernya di 2018 tercatat di 0,44 kali, sementara di semester pertama 2019 tercatat di 0,43 kali dari debt to equity ratio dari Tempo Scan kita beralih ke informasi selanjutnya kita akan coba lihat jumlah aset dari Tempo Scan di semester pertama di 2019 dan kita juga akan bandingkan juga dengan 2018 di semester pertamanya jumlah aset di semester pertama 2018 ini tercatat di 7,86 triliun rupiah sementara di semester pertama 2019 tercatat di 5,06 triliun rupiah mengalami kenaikan dari posisi aset untuk TSPC di mana secara persentase kenaikan ini mencapai 2,54 persen. Ya, dari sisi fundamental, pendapatan, laba, debt to equity ratio dari jumlah aset juga. Kita akan coba bandingkan secara teknikal bagaimana pergerakan saham TSPC dalam beberapa bulan terakhir. Apakah posisi mereka secara fundamental dengan mengalami kenaikan dari laba, maupun dari sisi pendapatan meskipun tidak signifikan mencerminkan juga dari posisi dari teknikalnya. Langsung saja kita kembali permisa. Ini posisi main harga saham dari TSPC ini berada di level 1725 sementara di Juni mengalami penurunan di bawah level 1700-an tepatnya di 1620 sementara di Juli kembali mengalami koreksi menembus di bawah level 1600-an tepatnya di 1575 sementara di Agustus ini TSPC kembali mengalami penguatan balik lagi ke level 1600-an, tepatnya di 1656, sementara di September sedikit mengalami penurunan di 1645. Nah, bagaimana posisi dari Oktober ini harga TSPC justru mengalami koreksi kembali di bawah level 1600-an, tepatnya di 1500 dan secara akumulasi dan mulai dari perdagangan Mei sampai dengan Oktober ini secara persentase untuk TSPC ini mengalami koreksi sebesar 16,57 persen minus di sini.